الحمد لله الحمد لله الذي جعل العلم أرفع الصفات الكمالية وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الذي خص من شاء من عباده بالمعاصي الحكمية وأشهد أن محمدا عبد رسوله الذي خصه الله تعالى بجميع كمال الكمالات العبودية وصلى الله على سيدنا محمد الذي ملأ الله تعالى قلبه صلى الله عليه وسلم من جلال الأعلى جل وعلا وعينه صلى الله عليه وسلم من جمل الأسنى فصار صلى الله عليه وسلم مسرورا منصورا وعلى آله وأصحابه والسالكين على نهجه فنالوا خيرا وافرا أما بعد قال المعلم رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين Wal maqalah sabi'ah, maqalah yang ketujuh daripada bab yang suba'i. An Jabir bin Abdullah, diriwayatkan daripada sahabat Jabir bin Abdullah al-Ansari radhiyallahu anhu. Ani Nabi, diriwayatkan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Annahu, sesungguhnya Nabi qala, bersabda sahabat Nabi, ma zala Jibrilu yusini bil jar. Ma zala, tidak lepas-lepas, tidak selesai-selesai, artinya terus-menerus. Siapa Jibril, malaikat Jibril? Yusi, memberi wasiat siapa Jibril ini kepada saya? Bil jari, dengan tetangga. Ai jari dar, maksudnya adalah tetangganya rumah. La daril masjid, tidak kamp, apa itu, tidak apa itu, kampungnya, tidaknya, tidak apa rumahnya masjid. La daril masjid wa al ribat, atau rumahnya ribat, yang dekat dengan rumah, bukan rumahnya ribat pondok, awil madrasah atau madrasah, tidak, tapi yang diwasiatkan adalah tetangga rumah, bukan tetangganya masjid ribat atau madrasah. Hatta dhanantu, sehingga menyangka siapa saya, annahu, sesungguhnya Jibril. Hatta dhanantu, sehingga menyangka siapa saya, annahu, sesungguhnya Jibril. Ia ja'alu, menjadikan sahabat Jibril hu kepada jar, warisan pada waris. Min jari, daripada tetangganya orang. Bi'ayyak murah, dengan supaya memerintahkan Jibril ni daripada saya, alillahi, daripada Allah Ta'ala, marul Allah. Yuja'alu, dijadikan apa sahmun bagian lahu bagi jar, fi mali jari, di dalam harta tetangganya orang. Bayat telubu, maka menuntut siapa Jibril muro'atal jari, pada menjaga tetangga. Wal qaribu, dan utai tetangga dekat, asyaddu, itu lebih keras, lebih kuat, minal ba'i, daripada tetangga yang jauh. Bi'ayyan soha, dengan supaya menasihati siapa orang hu kepada jar, bidini, di dalam agamanya jar, wa yuwasiyahu, dan supaya membaguskan siapa orang hu kepada jar, bidunyahu, di dalam dunianya jar. Masya Allah, Masya Allah. Ini hadis Nabi. Rasulullah bersabda, saya ini selalu tak lepas-lepas Jibril berwasiat kepada saya tentang masalah tetangga. Jadi di sini adalah tetangga rumah, tidak yang dimaksud tetangga masjid, tetangga pondok, atau tetangga madrasah. Sehingga saya menyangka, kata Rasulullah, sesungguhnya Jibril itu akan menjadikan tetangga itulah yang seharusnya mendapatkan waris, atau termasuk orang yang mendapatkan waris itu adalah tetangga. Itu sampai persangkaan Rasulullah seperti itu. Karena Abi Ayah Murahu Wal Qarib, yang berikutnya lagi, Wal Qarib Asyaddu Minal Ba'id, tetangga yang paling terdekat itu yang harus diutamakan daripada tetangga yang jauh. Tetangga yang dekat harus diutamakan dari tetangga yang jauh. Tapi di sini diperjelas,
bi ayyan sahahu fi dirihi wa yuasahu fi dunyahu. Ya, caranya bagaimana mempergauli tetangga itu agar supaya saling nasihat menasihati di dalam masalah, di dalam masalah agamanya. Jadi punya tetangga, cara baiknya itu adalah tetangga yang baik. Tetangga yang baik itu adalah bagaimana dia menghendaki tetangganya itu juga baik, selamat, bahagia, sukses dunia akhirat. Paham apa, Pak? Itu tetangga yang baik. Tetangga yang tidak baik adalah tetangga mungkin tetangganya itu senang, tapi dari sisi duniawi sahwatnya saja, tetapi tidak akan pada kesenangan pada hakikatnya. Kita hidup ini adalah perlu hidup di dunia, di alam barzah, di akhirat nanti. Kehidupan kita ini setelah kita di dunia, kita ini dulu di alam rahim, di alam ruh, kemudian di alam rahim, kemudian di alam dunia ini. Setelah di alam dunia, di alam mana? Alam barzah. Alam barzah itu juga nanti, kita nanti di sana itu juga bisa merasakan. Kalau kita di alam rahim, alam rahimnya ibu, itu sempit apa tidak? Sempit. Tapi kita di sana waktu itu juga tidak kemudian, wah mama sempit ini, saya mau keluar dulu kan jalan-jalan. Jalan-jalan ya udah. Jalan-jalan pada ketika di rahimnya ibu. Itu atas rahmatnya Allah, kasih sayangnya Allah. Kita di rahim 9 bulan tuh ya happy-happy saja, tenang-tenang saja. Ya tidak ada yang kemudian, waduh capek mama ini jenuh, saya mau jalan-jalan ke pasar dulu kah? Tidak ada. Nah, kekuasaan Allah. Kemudian setelah di alam rahim, kita berada di alam dunia. Kita di alam dunia ini lebih luas mana dengan alam rahim? Lebih luas di alam dunia. Nanti di alam barzah lebih luas lagi. Di alam barzah lebih luas. Di alam akhirat lebih luas lagi. Jadi di alam barzah itu juga lebih luas. Cuma yang penting kita di sana di alam barzah itu jangan termasuk orang-orang yang menjadi pesakitan. Yang menjadi pesakitan kita kayak di dunia ini luas, tapi kalau di penjara luas apa tidak? Tidak luas ya. Makanya kalau bisa jangan menjadi orang yang di alam barzah di penjara. Di penjara karena terlalu banyak kasus menjadi pesakitan, digepui terus sama malaikat di sana. Naudzubillah subhanallah. Makanya jadi tetangga yang baik itu adalah bagaimana kita punya tetangga juga bisa selamat dunia akhirat. Itu kalau bisa ya, tetangga kita bahagia selamat dunia akhirat. Jangan jadi tetangga yang baik gitu ya, tawasau bil haq wa tawasau bis sabr, saling nasihat merasati, saling awasi. Kalau mungkin dia perlu bantuan, dibantu. Hal-hal yang baik dibantu, dia punya hajat dibantu, punya apa kita bantu ya. Tapi jangan yang justru menyebabkan orang itu menjadi semakin jauh di sisi Allah kalau bisa ya. Kalau bisa seperti itu. Misalnya tetangga kita, kamu mau bikin apa? Wah, saya ini mau nanggap orkes. Orkes atau pokoknya untuk kemaksiatan. Saya mau bikin di depan rumah ini untuk pasar malam yang dipadu dengan berbagai macam perjudian. Pokoknya perjudian biar lengkap di dalamnya. Kamu dukung saja, wah, kamu menjerumuskan namanya. Kalau seperti itu kamu menjerumuskan. Keluarganya jauh daripada Allah, ahli maksiat, oh biarin aja. Seperti itu namanya bukan tetangga yang baik. Tetangga yang baik adalah bagaimana kita punya tetangga juga baik, baik dunia, baik akhir. Itu kalau memang mampu, kalau memang tidak mampu ya minimal doa, minimal didoakan ya. Wa ma zala tidak lepas-lepas siapa malaikat Jibril. Yusi mewasiatkan siapa Jibril ini kepada saya, bin Nisa dengan perempuan hatta zonantu, sehingga menyangka siapa saya, annahu sesungguhnya Nisa, bakal diharamkan apa talaquhunna, apa mentalak atau mencerai perempuan. Ini yang berikutnya lagi, wasiatnya Jibril.
berwasiat kepada Muhammad, kepada umat Muhammad, baik-baiklah sama istrinya, baik-baik sama perempuannya, seolah-olah saya punya persangkaan Jibril akan mengatakan diharamkan untuk mentalak seorang perempuan. Saking pentingnya ngurusi perempuan, saking pentingnya mentarbiah, mendidik seorang perempuan. Masya Allah, penting banget. Jadi jangan main-main mentalak perempuan. Walaupun laki-laki itu punya hak untuk bisa mentalak, tapi ketahuilah abghadul halal indallah at-talaq, yang paling dibenci oleh Allah perkara halal itu adalah laki-laki menjatuhkan talak kepada perempuan. Masalahnya umpamanya laki-laki, oh, istri saya begini begitu, masalahnya kamu sudah mendidik dulu apa belum? Masalahnya kamu sudah mentarbiah, mendidik, membina istri kamu dengan sebaik-baiknya apa tidak? Istri itu adalah titipan dari Allah, titipan orang tuanya, ya. Kamu sudah mendidik dengan baik apa tidak? Wah, istri saya itu suka begini, suka maksiat begini. Kamu sudah mendidik apa belum, ya? Kamu sudah mendidik apa belum? Untuk bisa mendidik yang baik, seorang suami bisa mendidik yang baik kalau suaminya bisa menjadi contoh yang baik sama istrinya. Betul apa betul? Betul. Oh, sudah, saya sudah membina istri saya, sudah kasih tahu istriku yang sholat ya, yang rajin, baca Al-Quran yang rajin, zikir yang rajin. Nah, kamu sendiri tidak pernah sholat, kamu sendiri tidak pernah baca Al-Quran, kamu sendiri tidak pernah zikir, mainnya cuma HP terus, pagi, sore, malam HP terus. Bagaimana kamu akan di ini bisa punya wibawa, kata-kata kamu? Ada wibawa enggak kira-kira? Kamu jadi suami misalnya, jadi suami yang sholat yang rajin ya, tapi kamu sendiri enggak pernah sholat, bangkong terus sholatnya. So apa itu kalau tidur bangkong terus, enggak pernah sholat, sholatnya jarang-jarang ya. Masya Allah, kalau begitu kira-kira dipercaya enggak sama istrinya? Tidak. Enggak dipercaya. Rajin baca Al-Quran ya, yang baca Al-Quran yang rajin. Perempuan-perempuan, kalau kau punya suami begitu, disuruh kamu suruh rajin baca Al-Quran, suami kamu enggak pernah baca Al-Quran, yang dibuka hanya Al-Facebook saja sama Al-Instagram, apa namanya, Al-TikTok kantok ya. Suami kamu enggak pernah pegang Al-Quran, kira-kira kamu kalau dikasih nasihat sama suami kamu gitu, kira-kira gimana? Kamu mau ikuti apa kau tertawakan? Tertawakan. Makanya jadi laki-laki harus lebih ngalim, harus lebih pinter, harus bisa menjadikan uswah suri toladan. Ya, suri toladan dulu kamu layak untuk menasihati. Betul apa betul? Oh, ini salah satu wasiatnya Jibril. Baik-baiklah kamu sama perempuan, berbuat baiklah kamu dengan perempuan. Hatta dona apa itu? Kemudian yang berikutnya lagi, wa mazala, dan dilepas-lepas malaikat Jibril. Yusi memberi wasiat sama Jibril ini kepada saya, bin mamlukina, dengan budak-budak. Hatta dona itu sehingga menyangka siapa saya, anahu sesungguhnya Jibril, ayat ja'ala, supaya menjadikan siapa Jibril, ya anna usungnya Jibril, ya ja'alu, menjadikan Jibril lahum pada mamlukin, waktan pada waktu, aida balawa, artinya ketika sudah sampai apa waktu, hum kepada mamlukin, artinya budak-budak, ya tikuna, memerdekakan siapa mereka, fihi, di dalam waktu, aifi dalikal waktu, artinya di dalam itu-itu waktu, min ghairi iqtaqin, dari tanpa harus dimerdekakan. Kalau sudah sampai waktunya, merdekakan. Sampai waktunya, merdekakan. Gitu. Nah, ini apa salah satu hal-hal yang diwasiatkan kepada malaikat Jibril kepada Rasulullah. Wa mazala, dan tidak lepas-lepas siapa Jibril, yusi memberi wasiat siapa Jibril ini kepada saya, bisiwaki, dengan siwak. Hatta zonantu, sehingga menyangka siapa saya, anau sesungguhnya siwak itu faridotan, itu adalah wajib. Anau faridotun, itu diwajibkan. Wa mazala, dan tidak lepas-lepas siapa Jibril, itu pentingnya siwak. Kemarin sudah kita sampaikan, orang kalau sholat pakai siwak itu lebih daripada 75 derajat poin kebaikannya. Makanya kalau sholat pakai siwak,
Atau kalau tidak pas satu sholat, ketika kamu wudhu siwakan. Siwakan itu bisa pakai alat yang siwak arok, itu kayu arok, atau pakai sikat, itu juga tidak apa-apa. Yang penting niat, saya niat siwakan sunnah karena Allah Ta'ala. Ya pakai bahasa Indonesia tidak apa-apa. Saya niat siwak karena Allah, sunnah karena Allah Ta'ala. Siwakan pakai sikat itu. Yang penting kita ini diajari supaya bersih, khususnya apa ini, mulut kita. Ini karena kita akan mengucapkan zikir kepada Allah, akan membaca Al-Quran, akan berzikir. Atau ketika sholat itu berzikir apa tidak? Membaca bacaan-bacaan zikir apa tidak? Zikir. Yang dibaca itu, makanya jangan sampai kotor. Baru mulut kamu tidak pernah habis makan apa itu jengkol. Satu kilo. Terus habis itu makan pete 1 kilo. Ya. Habis itu makan apalagi kangkung, terong, semuanya masih nempel di gigi-gigi kamu. Begitu terus sholat. Abdulutika atau berdikir, Abdulutika Allah, la ilaha illallah, la. Karena diri kamu pingsan gara-gara kamu tidak pernah, apa sih kak? Sikata. Kenapa kau pingsan? Bau mulut kamu yang membuat tetangga-tetangga kamu bing. Artinya harus bersih, umat Islam itu harus bersih. Khususnya ini coba dilihat. Ya harus bersih, semuanya harus rapi. Tidak hanya masalah mulut. Bau ketiak kamu juga dijaga. Punya obat untuk ketiak. Ya, santri, baju kamu harus rapi, walaupun tidak harus baru. Yang penting rapi, yang bersih, ya, tidak bau keringat. Dijaga khususnya ketika kamu habis olahraga sepak bola, kaos kamu itu berkeringat langsung sholat. Masya Allah, ya, Masya Allah. Makanya harus bersih, santri. Punya itu apa untuk menghilangkan bau ketiak ada atau tidak? Ada. Harus punya biar rapi. Kamu datang kata Pak, ketemu siapa? Pak Yai, saya ini mau ketemu dengan calon menantu saya di pondok pesantren Nurul An. Masya Allah, dipanggil. Begitu salaman mertua kamu, calon mertua kamu langsung pingsan. Loh, kenapa Pak? Baru keringat santrinya di apa calon menantu sah? Naudzubillah summa naudzur. Harus bersih. Paham? Hanya kamar juga harus bersih. Lihat kamar kamu kayak apa itu, kayak kandang ayam itu, masya Allah. Ya nanti nggak jadi, kamu dia akan jadi menantunya nggak jadi gara-gara kemprok kamu itu. Paham? Harus bersih. Terus yang berikutnya lagi, wa mazala, dan tidak lepas-lepas malaikat Jibril. Yusi berwasiat sama Jibril ini kepada saya, bisolati, dengan sholat, bifil jama'ati, di dalam sholat berjamaah. Harus jamaah, kalau bisa jamaah dengan temannya sendiri, tidak apa-apa. Kok terlambat banget cari teman untuk sholat jamaah. Hatta dunantu, sehingga menyangka siapa saya, anau sesungguhnya apa ini, sholat jamaah ini layak baru tidak akan menerima siapa Allah layak baru tidak akan menerima siapa Allah Ta'ala Allah sholatan pada sholat illa fil jamaah, kecuali di dalam jamaah. Wa mazala, pentingnya sholat jamaah. Wa mazala, dan tidak lepas siapa malaikat Jibril. Yusi mewasiatkan siapa malaikat Jibril ini kepada saya, biqiyamil laili, dengan sholat malam. Sholat qiyamul lail, artinya sholat malam. Aibi sholati tahajud, artinya dengan sholat tahajud, ba'da naum, setelah tidur. Lu bisa sholat malam itu, jangan terlalu malam-malam begadang. Malam begadang sampai jam 2, ngobrol saja, enggak kesana kemari dadarnya. Tidur saja. Tidur, nanti habis sholat itu kemudian kamu bisa bangun jam 4 sebelum subuh, atau jam 3:30 atau jam 4. Pokoknya sebelum subuh minimal 2 sholat berkaat. Lumayan. Sholat berkaat, dikir sampai kemudian Masya Allah, hebat. Sholat malam dijaga walaupun 2 rakaat. Kalau kamu ingin dimuliakan oleh Allah, derajat kamu ditinggikan oleh Allah, jaga sholat malam.
walaupun dua roh. Malam itu pokoknya cepat istirahat, selesai kegiatan belajar-belajar istirahat. Paginya sebelum waktunya subuh itu kamu sudah bangun. Coba, ada yang begitu santri-santri Nurul Anwar? Ada yang begitu? Kalau malam bangun, bangun sholat tahajud, ngaku, ya Allah. Coba kalau seperti itu, Allah akan mengangkat derajat kamu dunia akhirat. Amin Allahumma. Hatta dengan tuh sehingga menyangka siapa saya atau sesungguhnya sholat lain, qiyamul lain, lanaumah itu tidak ada tidur bilaili di dalam waktu malam. Sampai saya punya persangkat, kalau ojo sholat, ojo turu waktu malam, sholat malam saja, sholat malam. Wa ma zala dan tidak lepas-lepas malaikat Jibril yusi memberi wasiat. Siapa malaikat Jibril ini kepada saya? Bidzikrillah dengan zikir kepada Allah. Bidzikrillah dengan zikir kepada Allah. Hatta dzanantu sehingga menyangka siapa saya? Ana usunya zikir kepada Allah. La yanfa'u dia kata. La yanfa'u tidak punya manfaat. La yanfa'u tidak bermanfaat apa qaul apa ucapan. La yanfa'u tidak bermanfaat apa qaul ucapan illa bihi kecuali dengan zikir kepada Allah. Ila bi kecuali zikir kepada Allah ay bi zikrillahi artinya adalah dengan zikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini wasiatnya Jibril. Kau tidak usah banyak cerita, banyak ngomong, banyak tidak ada manfaat ngomongnya, cerita-cerita. Perbanyak zikir kamu, lesan kamu gunakan untuk zikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Apa kok cerita-cerita kesana kemari yang tidak ada jelas, tidak ada manfaatnya. Gunakan mulut kamu itu yang ada manfaatnya untuk zikir kepada Allah, baca sholawat, baca zikir itu ya. Semoga bermanfaat. Qabul al-Fatihah.